kebetulan ada penumpang dari Cina. Dia bekerja di Indonesia dan sudah memahami bahasa-bahasa Indonesia, sudah mengerti bahasa Indonesia. Penumpang ini juga membawa minuman. Ini untuk orang tapi coba aja. Bukan minuman keras, tetapi penumpang tersebut mengaku bahwa ini bukan minuman, ini untuk obat. Tetapi di dalam peraturan kita, yang namanya minuman yang beralkohol itu adalah dilarang. Dan itu tidak boleh melebihi dari 1 liter. Nah, kebetulan bahwa barang tersebut yang beralkohol hanya 1 liter dan itu adalah hak sebagai penumpang, sehingga kami silakan. Rokoknya aja. Kenapa? Tetapi dia membawa rokok. Membawa rokok itu lebih dari 2 slok. Mau cek di dalam. Kalau itu kan bisa bawa 2 ya? 1. Biasanya 2. 1. Mama mau lihat itu kalau cuma bisa 1. Berdasarkan peraturan kita 188 keputusan Menteri Keuangan bahwa hanya penumpang itu adalah membawa rokok itu hanya 200 batang. Kalau aku pergi ke Singapura, ke Malaysia, ke tiap negara itu mana-mana bisa 2. Peraturan kita dengan negara-negara lain pasti berbeda. Dia Indonesia seperti ini, yang mengacu ke kita, ke keputusan Menteri Keuangan 188. Kalau di negara lain mungkin berbeda aturannya sama kita. Nah, ini yang perlu diketahui oleh penumpang-penumpang dari luar. Bisa saya tulis ini, jangan bawa ya ini. Satu. Ini punya teman, kalau punya aku bawa untuk teman 200. 200. Ingat ini. Kalau yang ini atau yang ini? Kalau mau bawa masuk ini harus kebiasaannya 1 ya. 1. Tapi kalau 2 harus bayar. Kalau rokok tax, tidak bisa bayar tax. Kalau rokok tidak bisa bayar tax. Ternyata penumpang tersebut salah menafsirkan. Dia bilang 1 slop ini itu bayar ke negara, bayar pajak. Nah, tidak begitu sistemnya. Ya kan, di aturan kita, kalau dia lebih dari 1 slop atau lebih dari 200 batang, itu kita musnahkan langsung. Tidak ada yang harus dibayar. Ini atau yang ini? Padahal terus. Yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang itu? Tunggu. Cepat buruan. Ini bukan punya aku. Aduh. Nah, penumpang itu dia bingung karena barang rokok tersebut itu kan terdiri dari 2 slop, itu titipan. Di sini perlu kita jelaskan lagi bahwa rokok itu kita tidak mengenal itu punya siapa. Kalau sudah masuk di kawasan pabean, di area pabean, karena dia sudah melebihi ketentuan, harus kita musnahkan pada saat itu juga. Karena kita masih banyak penumpang yang lain yang harus dibayar nih. Nah, yuk bawa sama temannya, cuma 1. Oke. Saya pertama bawa rokok untuk sama. Kamu nggak merokok kan? Sudah.
Ini saya menghimbau kepada seluruh warga Indonesia, apabila dan negara Indonesia pulang dari luar negeri, tolong dipelajari masalah peraturan bea cukai, karena sebenarnya di pesawat pun CD itu sudah diberikan. Ini loh, ini peraturan bea cukai, nanti kalau kamu turun dari pesawat, kamu isi CD tersebut, laporkan, saya membawa ini, laporkan ke bea dan cukai. Nah, ini untuk memudahkan kita melaksanakan tugas di lapangan.